모자크. Hi, welcome back to our channel Assalak Channel. Bertemu lagi dengan aku, Nabil Fikri. Hari ni, macam biasa, kalau kau tengok aku kat sini, aku kat PC ni, aku nak cerita tentang movie lah. Kita nak buat sedikit movie review tentang filem yang tengah panas dekat wayang sekarang. Dia keluar pada 31 Oktober itu. Tajuk ni dia beri nama filem Pusaka lah. So, siapa yang pernah tengok cerita filem Pusaka, aku rasa korang tahu dia punya reflect, dia punya hantu, dia punya memang seram, memang best. And then, aku nak komen hari ni, aku nak cerita adalah satu movie review tentang jalan cerita and then sinopsis-sinopsis sikit lah kan. Aku nak bagi spoiler tapi aku takut orang benci lah dengan aku movie review aku ni kan. Aku pun tak cakap aku professional kan. Kita apa? Kita start. Cerita ni, Pusaka ni adalah arahan daripada Razai Syam Rashid. Cerita hantu lah, genre hantu, genre seram. Yang hero pada cerita ni adalah Syafiq Khai lah. Senang cerita kan, Syafiq Khai. Dia menggawat tak sebagai seorang polis yang, aku rasa polis bandar yang datang ke kampung lah. Mula dia sampai pada kampung tu, dia have fun. Apa, dia hidup dengan kampung, dia ada seorang adik. Kira bukan adik kembar lah sebenarnya cerita, yang dilakukan oleh watak Noh, dilakukan oleh Mimi Lana. Adik kira kembar 7 minit tak salah aku. So adik ni tak seorang penagih dadah. Kira macam dia asyik lari pada pusat serenti, pada rumah apa, rumah pusat serenti lah kan, untuk pergi isap dadah dekat satu kilang ni, di port dia. So polis ni sepikan dah tahu lah perangai adik dia. So dia asyik pergi, adik dia hilang dekat pusat serenti, dia kan pergi dekat kilang tu lah, pick up adik dia balik, hantar ke pusat serenti lah. Cerita ni terjadi apabila satu emergency call dah tiba pada balai polis kat kampung tu, yang mengatakan bahawa ada bau mayat dalam sebuah rumah di kuari menggat apa benda aku tengok. So polis Syafiq Khan ni dapat info daripada dia punya radio apa semua. So dia pergi tengoklah rumah tu. Bila dia sampai kat rumah tu, dia seorang-seorang masa tu, dia tengok kat rumah tu memang buruk gila kan. Lepas tu ada, memang ada bau mayat. So dia lapor pada balai, balai ada bau mayat, confirm. So saya nak masuk. Balai cakap jangan masuk lagi, tunggu backup orang. So Syafiq Khan tunggu. Bila tunggu-tunggu, dia ada satu bayang manusia dekat dalam tu. Bayang something lah dia nampak. So dia dengan reflect dia sebagai polis kan, dia rushing masuk dalam, pecah pintu apa semua, masuk cari tak jumpa. Tiba ada satu bayang dalam tu, dia solo apa semua. Itu kau tengok, aku tak nak cerita dia punya hantu kan. Dia punya hantu memang terbaik, pengejut dia memang best dia ni. So bila dia pergi dalam tu, ada nampak satu bangkai mayat yang telah busuk gila, yang memang dah hancur. And ni seorang manusia kat situ, dekat bangkai mayat, di samping bangkai mayat tu lah. So manusia tu adalah pelakon Sweet Kristina, yang memegang watak sebagai Balkis dan Kristina dalam cerita ni, dua kembar. So Balkis dan Kristina, yang mati tak silap aku tu Kristina ke Balkis, aku tak ingat antara dua tu. So yang mati tu adalah kembar dia. So dia support Syafiq Khan bawa dia ke hospital apa semua. And then dia nak siasat lah tentang mayat yang dah mati tu. Jadi siasat ini adalah anak kepada Megat something-something, ayah kepada Kristina lah. And then dia pun masa dia tengah siasat tu, dia dah rasa pelik dengan jiwa dia tu. Dia macam rasa ada benda tengah ekor dia, ekori dia daripada belakang. Dekat rumah dia pun, dia tengah basuh muka apa semua, dia rasa macam ada orang berhati. So dia dalam cerita ni best, ada satu bunyi yang, kau tahu bila bola kau baling, bola melantun kau baling kat lantai kan, dia ada bunyi tu. Bila bunyi tu datang, macam ada something that happen lah. So Syafiq Khan kat rumah dia pun ada dengar bunyi tu. And then ada orang pegang tangan dia, makhluk apa, dah ada macam kesan tapak tangan lah kat tangan dia. Syafiq Khan terus menyiasat lah kes ni. And then dia pergi ke kuari. Kuari ni, kalau korang tahu kuari dia apa, kuari ni ada tempat macam construction, bukit-bukit, batu-batu kan. Korang tahu, nanti kau search dengan Google kan. So kuari ni adalah, dia pergi ke kuari ni untuk cari bapak saudara pada Kristina dengan Balkis ni. Sebab diorang dapat tahu bahawa Balkis dengan Kristina ni dah dikurung dalam rumah tu dah lama. And then dia pelik, kenapa tak ada orang yang pergi lapor kat balai tentang kehilangan dua orang budak ni. So dia pergi ke nak cari pak cik dia, Megat apa nama, Megat Khairul ke Megat apa, aku lupa. Pergi ke rumah kat kuari tu, pejabat tu tak ada orang. Tiba-tiba dia tengok seorang lelaki, ada satu bayang lalu kat belakang dia. Dia terkejut, dia pusing balik, lelaki tu dah kena rasuk. Dia macam something masuk dalam badan dia, cakap bahasa Jawa pun, waro kona kanoka apa, aku tak ingat lah. Tiba lelaki tu hentuk-hentuk kepala dekat meja, pam pam pam, dia pecah kepala dia apa semua, dia mati kat situ. So pegawai bos kepada Syafiq Khan lah, Tuan Mansur lah aku. Yang dilakonkan oleh Faizal Hussein. Okay, dia datang and then dia macam, dia tak apa nak suka Syafiq Khan sebenarnya, sebab Syafiq Khan ni kira polis bandar datang ke kampung kan. And then lepas tu dia cuba siasat lagi, sebab dia rasa tak puas hati dengan kematian yang berlaku depan dia sendiri, Syafiq Khan kan. So dia pun cuba siasat tentang family ini, family Megat ni sendiri. So dia pergi ke rumah mak kepada Megat tu, tuan punya kuari tu, maksudnya nenek kepada
Kristina dengan Balkis ni lah, dia pergi ke sana untuk tanyalah kenapa family diorang tak pernah laporkan ada kehilangan budak cucu diorang sendiri. So dia pergi ke rumah tu, dia jumpalah makcik kepada Kristina ni lah. Dia jumpa dengan makcik kepada Kristina ni, dengan sepupu pada Kristina dan nenek kepada Kristina ni lah. Nenek dia ni dilakonkan oleh ni lah Kak Oji, Fauzia Datuk Ahmad Daud. And then dia jumpalah family ni, dia tanyalah, dia cerita okay, Megat ni dah meninggal kat office tadi, kena rasuk apa semua. And then dia bertanya dekat dekat nenek dia, kenapa tak buat report pasal cucu-cucu ni. Tu nenek cakap cucu-cucu dia ikut mak dia masa dah bapak dia meninggal dulu apa semua ni kan. Lepas tu Syafiqah rasa tak puas hati lagi. So Syafiqah pun pergi jumpa dengan Kristina tu sendiri ke Balkis, aku tak ingat, dekat hospital yang tengah koma. Tiba-tiba kat situ ada satu bayang dalam hospital tu, mana asing tu. Lepas tu dia jumpa dengan Kristina tu, tiba Kristina sedar, Kristina macam kena sawan tau. Dia menggelupur. And then muntah darah. Tiba bila dia muntah darah, akan keluar satu sekeping gambar. Kan gambar yang keluar tu adalah orang yang akan mati selepas tu. Mula-mula pakcik dia yang megat yang kat ofisat situ. And then keluar gambar apa ni, makcik dia pula dekat yang kat rumah dengan nenek dia tadi tu. Bila keluar je gambar tu, Syafiqah terus pergi rumah makcik dia tu, pergi rumah nenek lah nak tengok kan. Tiba dah masuk rumah, makcik dah kena rasuk. Makcik pada Kristina dah kena rasuk. And then yang Syafiqah pelik kat situ, dia tengok Fauzia Ahmad Daud duduk senyap, baca-baca mulut kat mulut kan. Kira penolong pada sarjan lah, penolong pada Syafiqah ni Hafiz Rosdi ni dia macam ada sedikit ilmu lah tentang agama sikit. Dia selalu pesan kat Syafiqah, apa-apa kita buat kena ingat Allah, apa-apa yang kita buat kena yakin pada Allah. So kat situ masa scene tu, dia baca sikit ayat popo. So orang benda dalam tu macam panas sikit, tapi dia kata apa, kau nak cuba halau aku, macam tu ayat hantu, kau tahu benda kena rasuk kan. Kek dia buat macam ni, apa something macam ni. And then benda tu keluar dia budak, benda tu nak bunuh anak pada makcik lah, sepupu Kristina tadi, nak bunuh anak sendiri. So selepas kejadian tu, Syafiqah pun pelik lah, kenapa ada gangguan apa semua dengan diri dia kan. Dia cuba siasat tentang keturunan. Lepas tu dia cuba nak geledah rumah tu apa semua. Dia tengok ada tempat dekat ofis tu, dekat ofis Megat tadi pun, dia pergi tengok ada tempat macam penyembahan tau. So dia cuba siasat lagi kes ni. And then tiba-tiba Balkis ke Kristina yang koma tadi tu sedar. And then dia tanya apa cerita apa semua. So yang sedar tu, yang Sweet Kristina cakap, dia dikurung oleh nenek dia sebenarnya dekat rumah tu apa semua nenek. Ini spoiler aku bagi korang ni, korang dengar lah. Dia dah kurung apa semua nenek. Dah lah, aku tak nak cerita lebih lah Wan. Tak boleh cerita lebih-lebih lah, nanti potong lah. Betul ke? Okay, kita nak cerita pasal jalan cerita. Aku dah excited tadi Wan. Aku dah excited tadi. So sorry, spoiler apa semua tu. Korang dengar lah, itu kira separuh cerita lah kau. Ending dia apa semua nice. So kita nak cerita pasal jalan penceritaan pusaka dia sendiri. Bagi aku sendiri, kisah penceritaan pusaka ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat best. Sebab mula-mula aku masuk wayang baru, aku masuk lewat sikit lah, lewat 1-2 minit. Bila aku nak duduk, pom, mantu keluar. Memang terkejut kan. Kalau aku buat duduk, pom, aku pergi lah dengan adik-adik aku. Adik-adik aku yang kecil-kecil, diorang nak tengok sangat cerita ni, aku bawa lah. So bila diorang tengok, diorang pun terkejut budak kan. So jalan cerita dia agak twist, agak style bagi aku. Macam satu cerita Melayu yang boleh dibanggakan lah bagi aku, Ezan Hashim ni. Alhamdulillah lah pusaka ni. Cuma jalan cerita dia tak terlampau keras, tak terlampau slow. Maksudnya dari segi konflik apa semua, aku bila aku tengok cerita ni, aku boleh faham lah. Okay. So mungkin macam ni. So memang jadi macam tu. So kita boleh agak, Kita boleh imagine lah apa akan jadi. Kalau dia cerita pasal seram, kita cerita pasal dia punya hantu lah kan. Hantu dalam cerita ni bagi aku Boleh lah. Maksud aku, nampaklah realistik dia. Cuma agak bukan kartun, dia nampak macam bila terlampau banyak hantu yang keluar. Kita nak dia sini oh. Kita nak dalam cerita hantu, kita nak hantu banyak keluar, betul tak? Tapi bila hantu dah terlampau banyak keluar, dia rasa macam annoying pula dia. Bagi aku sendiri lah. Tapi bagus cerita dia, hantu dia part, hantu-hantu dia keluar, ada yang elok, ada logistik dekat situ lah. Kadang-kadang ada cerita Melayu kita ni keluar mengarut-ngarut, betul tak? So hantu dia okey bagi aku. And then biasalah kalau kau bandingkan movie hantu dengan movie action apa semua, sound dia punya sound apa, memang movie hantu paling ni lah kan. Buka pintu kan. Kalau jenis cerita aksi mana ada buka tak ada bunyi kan. So sound dari cerita ni bagus. Dia punya kamera pun, angling semua, aku tengok macam mana dia ambil watak hantu tu keluar pada bawah apa semua, aku rasa okay, nice. And then penceritaan cerita dia agak jelas. Lakonan pada artis-artis semua, daripada hero ke watak sampingan semua, aku rasa okay kot.
kan. Cuma dia tak nampak terlampau, dia tak macam cerita ni bagus tengok, aku tengok semangat. Cuma aku bila tengah-tengah tu aku rasa macam kurang dia, dia aku tak tahu kenapa. Aku rasa kurang je lah. Tapi aku rasa puas hati tengok cerita ni. Kau bayar tiket, kau tengok, kau bayar, kau puas hati lah. Aku rasa Pusaka ni pula akan ada sambungan dia. Sebab aku tengok pada ending Pusaka tadi, apa kau tahu macam ada sambungan dia. So kalau kau nak tahu kenapa aku cakap ada sambungan ni, kau kena tengok cerita ni. Aku pun mantul lah. Mantul aku boleh bagi cerita ni, aku boleh bagi 8/10 mantul. Sebab apa aku bagi 8/10? Sebab 8/10 bagi aku sangat heptik lah untuk cerita-cerita Melayu dan cerita hantu kan. Macam Munafik pun kalau kau tengok, hantu dia tak berapa nak ni sangat sebenarnya Munafik. Cuma jalan cerita yang bagi kan? Macam cerita ni, jalan cerita dengan hantu dia bagi balance lah. Okay, tak ada terlebih, tak ada kurang. And then tu yang kita nak kan? Macam ngam-ngam soy lah tengok cerita ni. Dia kisah dalam satu bandar kecil. So tak ada nampak terlampau over wide sangat cerita dia kan? So nampak macam di dalam dalam bandar tu. And then dia cari penyelesaian dalam bandar tu. Aku bagi aku ke Pusaka ni okey lah. Right, nice lah. Awesome. Ha? Biar ada orang tengok sendiri. Yes, biar korang sendiri tengok nanti. Korang nilai sendiri. So, macam biasa tu daripada aku. Aku pun dah bebel banyak sebenarnya ni kan. Sikit, aku ni nak open sikit. Spoiler dah melarat-larat lebih tadi. So, sorry. Korang tengok ke. And then, macam biasa untuk Asalak channel, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share lah. Video-video kita orang ni pun aku rasa agak okey lah, agak boleh buat korang tersenyum lah. Kalau kurang, minta maaf. Kalau lebih, alhamdulillah. So, itu je daripada aku, Nabil Fikri. Assalamualaikum. Adios.